PJ Bupati Kabupaten Sarolangun Henry Zal meninjau gedung Puskesmas Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Rabu 15 Februari 2023. Saat kunjungannya, Bupati Henry Zal melihat ada salah satu pasien yang berada di Puskesmas. Ia juga menanyakan keluhan kepada pasien tersebut. Saat kunjungannya ke Puskesmas Kecamatan Pelawan, Bupati Sarolangun Henry Zal mengatakan, pegawai Puskesmas yang hadir hanya 20 orang dari semua pegawai 63 orang. Dalam kesempatan ini dirinya merasa kecewa kepada pegawai Puskesmas. Ia berpesan kepada para pegawai Puskesmas untuk meningkatkan disiplin dalam bekerja, melayani masyarakat dengan cepat dan baik ke depannya. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.